tahu banget nih, kamu pasti udah haus banget pengen tahu ada info terbaru apa sih dari dunia sepak bola. Tenang aja, kalau aku udah nongol kayak gini berarti kamu bakal dapat informasi terbaru seputar dunia olahraga. Apa ya? Nih simak aja. Barcelona kembali berencana mendatangkan pemain muda asal Jepang. Kali ini, raksasa Catalan itu membidik Jun Nishikawa yang masih berusia 17 tahun. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go. Sayangnya, Barcelona tak akan bisa mendapatkan bintang Cerezo Osaka tersebut hingga Februari mendatang, ketika ia baru berusia 18 tahun dan diizinkan untuk bergabung dengan klub Eropa. Barca pun dikabarkan akan terus mengamati pemain muda tersebut sebelum memutuskan apakah mereka tetap akan maju atau tidak dalam mengejar kesepakatan dengan pihak Nishikawa. Dan berikut ini, FGD Sport akan menampilkan skill si bocah 17 tahun asal negeri samurai tersebut. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Gimana? Seru banget dong pastinya. Emang iya. Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!